Afwan, ana la astati' an usaidak. Ente tidak punya penunjuk alamat yang jelas. Okay, no problem. I can searching alone. Ya Ahmad, ana punya sahib orang Bali asli. Mungkin huwa sayusaidak. Ismuhu Made. Okay, thank you. Ini rumah Pak Made. Iya, betul. Pak Made ada? Lagi kerja. Kerja di mana? Supir taksi. Taksi driver. Supir taksi, iya taksi driver. Ente siapa? Kamu sendiri siapa? Ane Ahmad. Ane kesini pengen nyari Pak Made. Kamu siapa? Kamu nih sebenarnya mau cari Pak Made apa mau tahu nama saya sih? Siapa tuh Arab? Nyari Bapak. Eh, Harim. Anda pengen ketemu Pak Made gimana? Kamu telepon perusahaannya aja ya. Mau saya orderin. Sudah. Gak usah. Biarin. Dia pasti bisa. Ayo, nanti kamu telat. Ayo. Eh, Harim. Ani ikut ente ya. Eh. Apanya kamu? Dia punya nama tau. Eh. Dia aja gak ngasih tahu namanya siapa ke Ani. Yaudah, Ani panggil Harim aja. Ahmed, kamu saya kasih nomor telepon perusahaannya aja ya. Sudah, gak usah. Biarin. Bantuin orang apa jeleknya sih? Untuk apa kamu cari Pak Made? Pak Ani juga niatnya gak baik. Eh, Ane datang ke sini niat baik, pengen nyari Pak Made. Ah, you salah orang. Sudah, kami mau kerja. Gak ada waktu basa-basi. Sana pergi. Ayo. Eh, tapi Ane pengen ngomong sama Harim. Hei Arab, dia tuh punya nama tau. Namanya Ayu. Oh. Lebih baik kamu cari pertolongan saja tempat lain. Ayu. Artinya cantik kan? Emang cantik sih. Oh ya, Ane boleh minta nomor telepon atau nomor taksinya Pak Made? Eh, jangan cengengesan kamu ya. Udah gede. Kamu jangan kasar gitu dong. Ah. What's wrong, man? Ane lagi ngomong sama Harim, bukan sama lu. Nantang kamu ya? Udah. Nantang? Apa itu nantang? What do you mean? What do you mean? Ahmed, kamu saya kasih nomor teleponnya Pak Made, kamu telepon aja ya. Thank you. Kamu lebih kasar gitu sama. Sopan nih orang. Terima banget. Halo, Mister. Tuan Ahmed. Ente Pak Made? Iya. Duduk, ayo. What can I do for you? Gini, Ana dikasih tahu nih, katanya ente bisa bantuin Ana buat nyari wanita ini. Yo, Made. Penari Bali? Iya. Katanya sih dia penari Bali di sini. Terus kemana saya antar sekarang?
Justru itu permasalahannya. Ane nggak punya alamatnya sama sekali. Wah, susah kalau nggak ada alamatnya. No way. Impossible itu bisa ditemukan. Tapi ente tahu tempat ini kan? Oh, ya. Ini saya tahu ini. Tapi bangunannya sudah berubah, Duan. Ya udah, kita kesana dulu aja. Gimana? Ya. Ini Bu Ane, Bu. Iya, dia sekarang itu jualan sayur di sana. Tapi Rahayu yang Ane cari itu penari bukan tukang sayur. Benar, ini dan dia sekarang dia sedang jualan sayur di sana. Sini sini saya antar. Sebentar, sebentar. Apa betul ini Ibu Rahayu yang kita akan cari? Bapak, makanya kita lihat dulu ke sana biar semuanya itu jelas. Sini sini. Burahayu, Burahayu, nih dicari sama anakmu nih dari Arab. Anak siapa, Bu Budu? Ini anakmu bukan? Bu, ibu Rahayu ke? Iya, tapi siapa di foto ini, Pak? Ibu dulunya penari. Penari apa, Pak? Dari dulu saya jualan sayur. Oh, berarti bukan ibu yang di foto itu ya? Bukan, Pak. Foto ini kan cantik. Jadi, ibu bukan ibu Ane nih? Bukan, Tuan. Suami saya orang Jawa. Aduh, Pak. Susah bener nyari ibu Ane nih. Aduh, masa bapaknya Tuan tidak meninggalkan alamat? Nggak sempat, Pak. Tapi bapak Ane sih berpesan suruh nyari ibu Ane di Bali. Wah, kalau begitu bagaimana kalau kita telepon saja dia? Nggak mungkin orang udah mati bawa-bawa HP. Aduh, maaf, Tuan. Jadi bapaknya Tuan sudah mati ya? Aduh, saya mau ke belakang, Tuan. Bu, ente Bu Rahayu ya? Ibu kenal dia? Bu, cepetan ya! Bu, cepetan ya! Bu, Darmat! Selamat. Waduh, sial. Ini pasti turis penipu ini. Rugi dah. Mana taksinya belum dibayar. Selamat. Selamat. Okay, I have your name here and I need your sign here. Okay, no problem. Here. This is your room, 307. Enjoy your night. Thank you so much. Yeah. Bye. Selamat malam. Malam. Good night, sir. Loh, kamu lagi? Oh, jadi ente kerja di sini? Sorry. Tarif semalamnya berapa? Dalam dolar, sir? Iya, dolar. Semalamnya $100. Mau berapa malam? Sorry, tadi dompet sama paspornya hilang. Jadi duitannya tinggal segini.
Ini sisanya. Astagfirullah. Ini 1 real. Miskin aneh. Kalau kerampokan kenapa nggak lapor polisi? Udah sih. Enggak. Ada mau tidur. Mana kuncinya? 108. Makasih ya. Duit aja gak punya, gimana mau nyari ribuan nih? Berbening, Tuan. Pak. Kemarin kemana aja, Ane tungguin di pasar sampai malam. Saya yang cari Tuan, kesana gak ada. Tas Ane kebawa sama orang, Pak. Ane kejar orangnya, gak ketemu. Waktu saya ke toilet itu? Iya, betul. Maaf ya, Pak. Ane belum bisa bayar uang taksi. Terus, kamu sudah lapor sama polisi? Ya udah sih, cuman dicuekin aja. Sial ini. Ya sudah, kamu udah saya pikirkan uang taksi itu. Ya, lupakan saja. Enggak. Ane janji, Ane bakal cari uang buat bayar uang taksi. Ya, kalau begitu, Bapak mau kerja dulu. Oke, Pak. Ane juga harus pergi, karena Ane kan udah nggak punya duit lagi. Jadi, Ane gak bisa bayar uang penginapan. Perut udah lapar kayak gini lagi. Duit aja ya, tinggal 1 real. Beli minumnya nggak cukup. Man, belum ketemu ibunya? Belum. Dan saya sekarang bingung harus mencari kemana lagi. Bagaimana kalau tinggal di tempat saya saja? Maksudnya, saya nginep di tempat Pak Made. Iya. Sambil mencari-cari ibunya. Ayo. Bapak yang ngajak ke sini. Bapak kok percaya gitu sih?
Masya Allah. Ane gak bohong, kalau gak percaya cek aja ke Arab. Ngapain? Jauh banget, ongkosnya mahal tau. Ji bikin kaget sih. Ane pengen yang itu tuh. Iya, aku juga mau. Lagian kamu udah banyak banget tuh makannya. Ayu, tidak boleh begitu. Dia itu makannya kayak orang habis macul sawah 1 hektar, Pak. Tuh, lihat. Heh, Ane itu belum makan seharian. Salah sendiri. Gimana mau makan? Uangnya nggak punya. Ayo cari duit dong. Kerja, works. Kamu kerja biar dapat uang receh. Receh? Apa tuh? Doku. What is doku? Eh, udah, susah ngomong sama kamu. Mana ngerti kamu bahasa nenek moyang kita ya, Pak? Udah, Wanamed. Habisin aja makanannya. Ya, Pak. Selamat malam. Malam gede. Ayo. Makan bareng-bareng? Sudah, Pak, sudah. Makasih. Maaf ganggu loh. Gak apa-apa. Ngapain kamu di sini? Halo, Gede. Gede, kamu tunggu luar aja ya. Ntar aku kesana. Gede pacar ente? So tau kamu, dia cuma temen doang tau. Yuk, kok bisa siarap di sini? Gak tahu, katanya dompetnya hilang. Dan dia lagi cari ibunya yang pernah di Bali. Oh, mungkin dia nipu itu. Biar bisa numpang makan dan tidur sini. Gak tahu. Oh iya, yuk. Ada film baru loh. Besok nonton ya. Aku lagi males nonton. Gimana kalau makan malam saja? Sayang duitnya. Ya, kan gak setiap hari ini. Bukan masalah sering atau jarang. Tapi, kalau aku masih bisa makan di rumah, aku gak mau makan malam di luar. Ya, ini kan cuman aku sama kamu saja. Ayo. Itulah masalahnya. Aku gak mau manfaatin ajakan kayak begini. Sebenarnya kayak, kalau kamu antar jemput aku tuh, aku kurang nyaman. Nanti takut jadi kebiasaan aku. Ya, kok bisa? Aku tuh malah bahagia loh bisa antar jemput kamu. Aku tuh malah merasa seperti gentleman. Gitu dah. Sebegitunya kamu. Memangnya kamu gak senang aku antar jemput? Aku takut ketergantungan aja. Nanti kalau satu hari tiba-tiba kamu gak bisa jemput aku, nanti aku jadi repot cari tumpangan yang lain. Pokoknya aku akan antar jemput kamu sampai kapanpun. Titik. Ya nggak bisa lah, satu hari nanti kan pastikan kita punya kehidupan masing-masing. Loh, tapi kan... Ayu! Iya, Pak. Aku masuk dulu ya, dipanggil Bapak. Nggih. Ganggu saja. Hei. Bengong aja. Nama ibu kamu siapa sih? Nama ibu Ane, Bu Rahayu. Ane udah pindah ke Arab waktu Ane kecil. Jadi, Ane udah gak inget lagi dia tinggal di mana. Mukanya aja udah lupa. Kecuali lihat foto ini. Ayah kamu meninggal karena apa? Kanker.
Emangnya waktu kamu pisah sama ibu kamu, kamu udah gak pernah kesini lagi? Pernah sih waktu umur Ane 10 tahun. Cuman pas Ane samperin ke rumahnya, ternyata dia udah pindah. Jadi udah lose kontak sampai sekarang. Kenapa ibu kamu gak ikut kamu aja ke Arab? Kata bapak Ane sih dia gak mau. Soalnya dia kan penari di sini. Jadi dia pengen jadi penari besar di sini. Terus kenapa enggak papa kamu aja yang ikut pindah ke sini? Bapak Ane tuh guru di Arab. Jadi malah mungkin ada pindah. Oh ya. Pacar ente mana udah pulang? Bukan pacar. Calon husband. Cuma teman. Just friend. Oke. Udah. Aku udah ngantuk. Kamu awas ya. Kalau sampai masuk kamar aku lagi, aku jotos kamu. Apa itu jotos? Ini jotos. Jotos itu tonjok hasilnya bonyok. Yeah, I know. Scare. Kalau serem aku kuburan. Lah. Bapak itu udah pernah lihat ada bule atau turis yang suka melamun. Biasanya turis itu berjemur di pantai. Sudah itu dia nongkrong-nongkrong sambil minum di kafe. Ya, kayak enak aja nggak punya duit. Nah, bagaimana daripada kamu melamun, bagaimana kalau kerja? Mau duit enggak? Mau, Pak. Kerjanya seperti bapak, jadi supir taksi. Mau enggak? Supir taksi? Iya. Iya tuh, siapa tahu nanti kamu malah bisa ketemu sama ibu kamu pas lagi narik taksi. Pokoknya kamu jangan terlalu banyak mikir. Just do it, ya? Just do it. Iya. Just do it itu duit, duit, duit. Ya duit kamu juga. Ya Pak ya? Iya. Aduh Pak, Pak ini kelewatan Pak, belok kiri. Maaf Bu. Saya nggak tahu. Masa jalan ke bandaranya kamu nggak tahu? Saya supir baru. Kalau mau jadi supir, belajar hafalin jalan dulu. Ayo cepat, saya sudah terlambat nih. Pak Made yang bilang kalau ada tamu yang mau nginep, bawa aja ke sini. Tadi aja aku sampai kesasar 5 kali. Terus kamu nanya orang? Iya sih, cuman tetap aja nyasar. Oh ya, ente kan punya utang ke Ane nih. Utang apaan ya? Uang tips buat tamu itu. Jadi ente traktir Ane. Ntar pulang biar Ani jemput ya. Aduh, gak usah deh. Lagian kamu mau jemput aku pakai apaan? Jalan kaki.
Udah sana kamu kerja lagi aja. Ya udah kalau gitu. Ana pergi dulu ya. Udah. Ngapain di sini? Jemput ente dong. Taksi kan untuk cari duit. Aneh hari ini dapat penumpang banyak. Ya, tapi kan itu untuk setoran. Udah, pokoknya tenang aja. Aneh hari ini banyak dapat tips. Jadi hari ini aneh pengen traktir ente. Baru saja pergi sama orang Arab supir taksi. Makasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Mau menjemput Ayu, nih? Iya. Aduh, Ayu tadi sudah berangkat sama Wan Ahmed. Si Arab itu? Iya. Emangnya dia siapa, Pak? Dia tinggal di sini? Iya. Bapak yang ngajak dia di sini. Soalnya dia tidak punya uang. Terus dia tuh ke sini mencari ibunya. Uang dan dokumennya hilang. Anu, Bapak mau kerja dulu ya? Pak. Pak. Saya tanya. Boleh. Ada apa deh? Bisa bicara sebentar? Kenapa sih? Aku kan lagi kerja. Nggak enak kalau dilihat manajer. Aku tadi telepon HP kamu nggak aktif. Aku cuma mau bilang, nanti sore aku jemput ya. Soalnya kemarin waktu aku jemput kamu, kamu sudah pulang sama si Arab. Dan dari pagi aku jemput di rumah, kamu juga udah berangkat sama si Arab. Kebetulan aja kok. Ya. Tapi nanti aku jemput ya. Nggak usah deh, aku pulang sendiri aja ya. Pokoknya nanti sore aku jemput kamu, ya? Ya udah deh, terserah kamu. Aku kerja lagi ya. Yuk. Bapak, udah nggak narik? Bapak mau pulang ke pool dulu. Ayu nebeng ya? Loh, kamu tidak dijemput sama Gede? Nggak mau, nanti jadi kebiasaan. Dikira Ayu ngasih harapan. Gede itu senang sama kamu kan? Mana aku tahu, Pak. Aku sih nganggap Gede cuma teman biasa aja. Ayu nih bagaimana sih? Gede itu begitu perhatiannya sama kamu, itu pasti ada maunya. Aku sih dari awal tuh sebenarnya nggak mau diantar jemput, Pak. Cuma dianya aja yang maksa. Ya, Gede itu orangnya baik kok. Ya, Bapak. Kalau urusan baik, tukang cendol di pinggir jalan juga baik, Pak. Mau bisa saja. Ayo. Kamu itu harus bantu. Ahmed untuk mencari ibunya. Kamu tinggal perbanyak itu foto ibunya, lalu kamu sebar. Oh, Ahmednya aja nggak minta kok, Pak. Ya, anak itu perlu bantuan, tapi tidak minta. Nyari itu kan butuh kendaraan, Pak. Mau pakai apa? Ya, pakai sepeda. Motor ada, cuma tidak bisa jalan. Bikin repot aja sih tuh anak, Pak.
Pak, kenapa motornya? Ini motor lama tidak hidup. Rusak dia. Maunya Bapak perbaikin. Bapak perbaikin untuk kamu. Biar bisa mencari ibumu. Biar irit ongkos. Ya udah, biar Ani aja yang benerin ya, Pak. Oh, boleh kalau bisa. Gaya kamu, kayak bisa benerin motor aja. Ani dulu sempat punya motor. Bapak punya motor dari tahun jebot sampai sekarang nggak pernah bisa benerin motor rusak? Ayo nih, bisa saja. Nih, minum kopi dulu biar bisa benerin motor. Ayo, Pak. Ente bantuin Ani. Ogah. Ayo, kamu bantuin ini Tuan Ahmed di rumah, ya. Kamu sekarang kan libur. Nah, Bapak kan mau kerja soalnya, ya. Asik nih ditemenin cewek. GR banget sih. Bensinnya habis. Aduh, mana pom bensin jauh lagi. Kita jalan kaki aja ya. Ya iyalah, masa lari. Ayo. Bensinnya habis. Hai gede. Ayo ikut. Ayo. Ahmed, aku ikut sama gede ya. Ya, tidak apa-apa kok aku sendiri. Kamu hati-hati ya. Aja kok diurusin sih? Ya nggak apa-apa lah, nolong orang biar aku dapat pahala. Dapat capek iya. Kamu kenapa sih? Kamu nggak suka ya sama Ahmed? Aku tuh nggak suka. Itu kayaknya manfaatin kamu dan bapak kamu. Enggak lah, aku yakin dia nggak kayak gitu. Buktinya sekarang dia mau jadi supir taksi karena dia lagi nggak punya uang. Ntar sore aku jemput kamu lagi ya. Aku gak mau kalau si Arab itu yang antar jemput kamu. Iya, asal kamu datang tepat waktu ya. Iya, iya. Setengah jam sebelum kamu kerjanya selesai, aku jemput ya. Iya. Wih, Ahmad. Gimana motornya? Beres? Udah bisa jalan kok. Tapi Pak,
kalau misalnya ibu Ane nggak ketemu nih, Ane harus gimana? Tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Ya, orang bapakmu aja dari Arab bisa ketemu ibumu di Bali. Cuman, Ane harus nyari di mana lagi, Pak? Pasti ada jalan. Keluarga bapakmu tidak ada yang punya alamatnya? Gak ada. Begini, nanti Ayu akan membantu kamu. Foto itu diperbanyak, lalu kamu sebarkan. Pakai saja motor itu, ya? Bagus juga, Pak, ide. Ya, ya, ya. Selamat malam. Bagus juga idenya. Ya, Bapak yang ngusulin. Sekarang Tuan Ahmed lagi keliling nyebarin ini dengan sepeda motornya. Kalau memang benar dia mencari ibunya, kenapa sulit sekali ya, Pak? Ya, karena dia tidak punya alamat. Itu berarti dia bohong. Biar disenbang saja di sini. Aku sih percaya kalau Ahmed itu nggak bohong. Pasti dia bohong, pasti. Saya percaya itu. Halo semua. Sampai mana kamu nyebarinnya? Jauh banget. Saking jauhnya, Ane mau pulang sampai ke Sasar dulu. Sasar? Yaudah, ntar kamu aku bantuin ya. Iya. Halo, Gede. Pak, ada suara telepon, Pak. Sebentar ya. Aku juga mau ganti baju dulu ya. Saya kasih tahu ke kamu ya. Jangan sekali-sekali antar jemput Ayu lagi. Ayu itu tanggung jawab saya. Emang kenapa? Ente bukan pacar ya kan? Saya ini teman dekatnya. Iya, teman dekat. Bukan pacar or calon suami. Kamu ini mau apa ya? Tuan Ahmed. Nah, menurut yang nelpon tadi, dia tahu Ibu Rahayu. Ini alamat yang perlu dicari. Ini di mana, Pak? Nanti saya kasih denahnya. Nanti kamu aku anterin deh. Aku minta izin kerja setengah hari dulu ya. Kenapa nggak sehabis kerja saja? Kan tempatnya cukup jauh. Kalau nunggu habis pulang kerja, nanti kemalaman. Tapi ntar kita naik motor ya? Iya, tapi jangan sampai bensinnya habis lagi ya. Oke, ntar kalau perlu kita bawa bensin cadangan ya. Emangnya makanan bisa ditenteng? Kalau bensin ditenteng nanti bisa meledak ya, Pak.
benar di sanggar sini ada yang namanya Ibu Rahayu? Ibu Rahayu ada? Bisa ketemu sama Ibu Rahayu? Tapi maaf mas, Ibu Rahayunya sedang pergi dengan rombongan tari. Mereka ada undangan di Sulawesi. Tapi tunggu, Ibu Rahayunya yang ini kan? Ya, mirip sih dengan Ibu Rahayu. Di ibu saya, Pak. Teman saya ini baru datang dari Arab, Pak. Dan dia kesini untuk mencari ibunya. Kira-kira Bu Rahayu kapan pulang ya? Kira-kira 3 hari lagi, Mas. Oke, kalau gitu 3 hari lagi nanti kita kesini lagi ya, Pak ya? Boleh. Oke, gak masalah, asal pasti. Kalau gitu, makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Dari... Aneh benar-benar gak nyangka ya, bisa ketemu secepat ini. Emang terus kalau udah ketemu, kamu mau ngapain? Ngapain? Aneh aja gak tahu. Emang ente punya ide? Gak tahu. Kamu belajar bahasa Indonesia dari mana sih? Sama ayah Ane. Soalnya dulu kalau di rumah, ayah Ane sama Ane itu suka bahasa Indonesia. Dan dia bilang, Ane tuh harus lancar bahasa Indonesianya. Hebat ya, bapak kamu. Wan Ahmad, tadi ada yang telepon lagi. Nah, dia katanya tahu Ibu Rahayu, ini alamatnya. Ini sih lebih jauh lagi, Pak. Harus berangkat dari pagi nih. Aku cuma minta izin sehari doang lagi. Ya udah nggak apa-apa. Anda bisa sendiri kok, asal dikasih petanya aja. Ya, nanti Bapak yang ngasih rutenya. Nah, terus yang tadi bagaimana? Gak jelas, Pak. 3 hari lagi baru jelas. Orangnya lagi gak ada. Oh, begitu. Nah, tapi kalau besok, kamu tuh harus bawa telepon. Biar kita tuh bisa telepon-teleponan. Baik, Pak. Ya. Makasih ya. Ya. Ada kabar? Ahmad ngabarin Bapak nggak? Ya udah, aku telepon dulu ya, Pak ya. Ayu, emangnya kenapa sih Arab? Dia dari tadi pagi pergi ke kota, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Sudah, biarin saja. Dia kan bisa lapor polisi atau lapor dubes Arab. Kok malah kamu yang repot sama bapak kamu? Aku sama bapak nggak ngerasa direpotin kok. Ayu, kamu kok sekarang jadi merhatiin dia terus sih? Dia itu kan tinggal sama kita, jadi ya jadi tanggung jawab kita. Udah usir aja, usir. Kamu nih kok sinis banget gitu sih? Iyalah. Ayo berangkat. Jadi alamat yang Anda cari udah kelewat ya, Pak? Ya, alamat yang Tuan cari sudah lewat desanya. Terus, Anda harus gimana nih? Nginep saja, Tuan. Jalanan sudah gelap. Nanti nyasar lagi ke kuburan. Di daerah sini penginapan di mana? Di rumah Pak RT saja. Gratis. Rumah Pak RT di mana ya? Mari kita antar. Mari. Thank you.
udah. Nanti pasti dia telepon kalau dia perlu bantuan kita. Tapi kok teleponnya bisa mati ya, Pak? Ya bisa saja kalau di sana ada sinyal. Tapi kalau dia kesasar, pasti bisa pulang. Kalau dia dirampok nanti gimana, Pak? Apanya yang dirampok? Sekarang dia kan jadi turis miskin. Ih, Bapak. Apa lagi di motor? Bensinnya habis lagi. Hanya bersamamu aku merasa berarti. Ada sinyal. Terus kenapa kamu gak pulang? Ane kesasar, udah jauh. Tapi tenangnya sih, Ane bentar lagi nyampe alamatnya. Ya udah, tapi kamu jangan bikin orang khawatir ya. Ya udah, ntar Ane telepon balik ya. Bener ya? Oke, dadah. Nyasar kemana? Kuburan. Kamu kok sini begitu sih? Kamu tuh jangan terlalu berhati dia. Ini Ibu Ane 20 tahun yang lalu, masih muda. Iya, Ibu Rahayu yang di sini sudah tua, Tuan. Tapi namanya Rahayu kan? Iya, betul. Ibu Rahayu namanya. Itu siapa? Nah, itu Ibu Rahayu. Hah? Masih Ibu Anis tua ini? Iya, dia kan gak punya anak. Jadi dia nyuruh Ane untuk nerusin jadi penjaga pura. Gila. Udah jauh. Salah. Nyasar lagi. Bener-bener Arab paling sial. Udah kayak gitu, paling miskin lagi. Sekarang gila. Ente yang gila, nyengir mulu. Oh iya, yang... besok kamu mau ke sanggar tari itu, aku anterin ya. Soalnya kan katanya besok Ibu Rahayu udah pulang kan? Iya sih, cuman Ane gak yakin. Eh, siapa tahu.
bandara ya, Mas? Halo? Iya, iya, saya lagi perjalanan ke bandara nih. Iya, mudah-mudahan nggak ketinggalan pesawat. Iya, tadi saya ketemu pejabat LSM, makanya rada molor. Iya. Iya, iya. Oke. Terima kasih. Halo, halo. Iya, halo. Saya sudah di taksi menuju bandara. Iya, sampaikan ke petugasnya ya, saya on the way. Oke, makasih. Mas, bisa lebih cepat ya? Iya, Bu. Iya Pak, aneh yakin ini tuh Ibu Rahayu. Tadi waktu di taksi kamu gak sempat ngobrol sama dia? Belum sempat, soalnya pas di taksi dia nelpon terus. Mukanya aja kagak jelas. Iya, ya. Tapi dengan kartu ini kan ada alamat kantornya. Kita pasti akan temukan alamatnya, ya. Kamu temui Gede. Gede tuh kerja di situ. Ya, Gede teman Ayu. Iya. Kamu temui Gede, Bapak telepon dia, ya. Baik, Pak. Jadi kamu ngajak saya ke sini hanya untuk ngomongin ini. Iya. Oh, ini enggak ada ini yang namanya Ibu Rahayu Agung di kantor saya. Enggak ada. Tapi nama kantornya sama kan? Pak Kantor NT Art Foundation. Iya. Tapi semua orang bisa bikin kartu seperti ini. Dan yang namanya Ibu Rahayu itu juga banyak. Enggak ada. Iya. NT bisa kan bantu tanya ke yang lain? Saya tahu semua orang di kantor saya itu cuma saya tahu. Ngerti enggak kamu? Udah deh, makasih ya. Rep, sebentar. Kapan? Saya mau ngomong sama kamu. Ini soal Ayu. Kenapa Ayu? Asal kamu tahu ya, saya ini mau melamar Ayu. Oh, jadi NT sama Ayu punya hubungan? Iya, dia itu calon istri saya. Tapi dia bilang sih, NT cuma temennya. Itu urusan saya sama Ayu. Kamu gak perlu komentar, dan gak perlu macam-macam. Dan jangan lagi godain Ayu ya, apalagi sampai antar jemput Ayu. Itu tanggung jawab saya. Ngerti kamu? Oke. Ane itu cuma numpang di rumahnya. Ya kenapa kamu gak cepat-cepat pergi dari rumah Ayu? Supaya saya tidak terganggu hubungannya gara-gara ada kamu di situ. Iya, yeah, Ane janji ya. Setelah Ane ketemu sama ibu Ane, Ane pergi dari rumah Ayu. Bagus lah. Tapi, Ane mau nanya. Ente cemburu sama Ane? Ngapain saya cemburu sama kamu? Gak ada gunanya ya. Ada lagi yang pengen diomongin? Nggak ada, nggak ada. Oh. Gede bilang mau ngelamar aku. Iya. Yeah. Dia juga nyuruh Ane supaya Ane ngejauhin Ente. Terus, dia juga nyuruh supaya Ane cepet-cepet pindah dari rumah Ente. Oh ya? Terus, kamu bilang apa? Ya, Ane tanya aja. Ente cemburu sama Ane. Terus, Gede bilang apa? Ya, dia sih cuman bilang,
Ngapain juga cemburu sama Ane? Tapi yang jelas Ane nggak peduli soal itu. Ane datang ke Bali cuma untuk mencari Bu Ane. Nanti biar aku bantuin cari ya. ID card-nya mana? Nanti aku fotokopi dulu ya. Nanti yang aslinya kamu pegang. Temen aku ada yang jago banget untuk cari informasi kayak begini. Makasih ya. Ente tuh baik banget. Imbalannya mana? Imbalan? Imbalan apa? Aneh aja lagi miskin. Mau ngasih apa ke ente? Tapi tetap keren kan? Pede banget sih kamu, GR. Ane ngerasa deh, semenjak kenal sama ente sama Pak Made, terus tinggal di rumahnya, Ane ngerasa kayak di rumah sendiri. Kamu nanti mau tetap tinggal di Bali atau kamu pindah ke Arab kalau kamu udah ketemu sama ibu kamu lagi? Kayaknya sih Ane mau tetap di Bali ya, supaya bisa tetap dekat sama ente. Pede banget sih kamu. Emangnya aku mau deket sama kamu? Oh, jadi ente mau nikah sama Gede? Ya ampun, enggak lah. Dia tuh cuma teman. Tapi dia ngeklaim kalau ente calon bini. Ya, itu kan urusan dia. Kamu kenapa senyum-senyum? Ya, senang aja kalau ente belum punya pacar. Yuk, sorry telat. Kok tumben ya ketemuan di luar? Aku mau ngomong langsung aja sama kamu. Soal kita ya? Bukan, soal Ahmad. Ada apa dengan si Arab itu? Jangan-jangan dia nyakitin kamu ya? Kamu yang nyakitin dia. Kapan? Pernah. Kalau kamu gak suka sama dia, kamu bilang aja langsung terus terang sama dia. Dia juga pasti ngerti kok. Gak usah pakai kamu ancam dia segala dengan bilang kalau kamu tuh mau ngelamar aku. Ah, dia ngadu ke kamu ya? Dasar si Arab. Dia itu punya nama ya. Suka gak suka, kamu tuh harus sebut nama dia. Jangan kamu hina-hina dia terus dengan bilang Arab lah, Arab. Aku kok heran sama kamu ya? Kamu tuh kok segitunya belain dia loh? Karena dia itu emang patut dibela. Coba kalau kamu ada di posisi dia, kamu di negeri orang, terus kamu gak punya uang, gak punya identitas. Kalau kamu gak ditolong, pasti kamu jadi gelandangan. Ya, tapi gak perlu berlebihan seperti itu, yuk. Aku cuma gak suka cara kamu komunikasi sama dia. Oke. Aku minta maaf. Kamu minta maaf sama Ahmad, jangan sama aku. Wah, ya gak bisa. Aku gak merasa bersalah sama Ahmad, marah itu. Terus, kenapa barusan kamu minta maaf? Aku minta maaf sama kamu. Karena aku merasa bersalah sama kamu dengan berlaku kasar sama Ahmad. Dangkal banget sih pikiran kamu. Aku tuh masih anggap kamu teman baik aku. Jadi tolong jangan paksa aku merubah anggapan aku itu. Udah deh, itu aja yang mau aku omongin. Kasih, aku pulang dulu. Hati-hati. Sek. Kamu ngelamun aja sih? Ente dari mana? Pergi gak ngajak-ngajak. Aku ada urusan cewek. Oh. Ahmad? Iya pak? Ada petunjuk lagi. Tapi alamatnya di luar kota juga. Ini lebih jauh pak? Ya lebih jauh. Ya udah, besok pagi-pagi Ane pergi deh. Aku ikut ya. Jangan-jangan, biar aneh aja. Besok kan ente kerja. Yang penting, kasih petanya aja yang jelas.
Ya udah, tapi handphone kamu harus diaktifin ya, jangan sampai mati ya. Iya, ntar biar Ane cek baterainya. Makasih ya, Pak. Iya. Ini, tidak ada alamat ini di sini, Pak. Gak ada. Ini bukan nama alamat, ini nama tempat itu. Tempat apa? Kuburan, Pak. Hah? Ya udah, kalau gitu makasih ya. Iya. Coba kamu tanya lagi yang jelas sama yang lain ya. Siapa tahu orang itu salah. Kalau emang gak ada, mendingan kamu cepat balik aja ya. Aduh, aku jadi takut juga nih. Iya, tapi kamu hati-hati. Kalau ada apa-apa, kamu telepon aku atau telepon bapak ya. Kok kaget yuk? Ayo masuk, ayo. Sini aja deh, di dalam hawanya panas. Ah, ini aku beliin buah-buahan. Biar panas lagi. Pasti kamu suka. Nah, ambil lah. Ini buah kesukaan Ahmed. Telepon siapa? Ahmad. Ayu, aku kesini ngomong sesuatu soal kita. Soal kita? Kenapa dengan kita? Ya, sebenarnya aku... Bapak, Ahmad udah telepon bapak belum? Dari tadi aku telepon gak diangkat-angkat, Pak. Sama, dia juga tak telepon bapak. Gede. Iya, Pak. Sudah dari tadi? Ah, belum, Pak, belum. Baru saja. Ya. Enggak. Bapak hanya sebentar saja kok. Ada suara telepon, aku angkat telepon dulu ya. Nggih.
Dek. Iya, Pak. Kemarin waktu Ahmad minta Ibu Rahayu di Art Foundation itu tidak ada. Ada, Pak, ada. Tapi bukan itu orang yang dicari. Oh, begitu ya. Kenapa? Pak, Ahmad masuk rumah sakit, Pak. Ayo, Pak, cepetan kita ke sana, Pak. Masuk rumah sakit? Kenapa? Motornya masuk jurang, Pak. Pantesan dari tadi siang perasaan aku tuh nggak enak waktu dia bilang alamatnya tuh di kuburan. Ayo, Pak, cepetan, Pak. Bapak ambil jaket dulu. Yuk. Aduh, Gede. Gede, tolong jangan ganggu aku. Ya, tapi, Yu, aku mencintai kamu, Ayu. Aku tuh pengen kamu jadi istriku. Oke, aku jawab ya. Aku mau kita cuma temenan. Jelas, jadi aku gak bisa nerima cinta kamu. Tapi yuk. Ayo, Pak. Gede, Bapak mau pergi dulu. Iya, Pak. Ayo, yuk. Yuk. Yuk, kamu tidak usah terus nangis. Ahmed itu enggak apa-apa. Tapi kan masuk jurang, Pak. Enggak apa-apa gimana? Palingan kan pada patah, geger otak. Ya kenapa bego banget sih, Pak? Kenapa jurang dimasukin? Bapak kok malah ketawa sih? Sakit lagi, yuk. Rasanya badan aku tuh retak semua. Emangnya lantai apa bisa retak? Tuan, bagaimana ceritanya? Kok bisa sampai jatuh ke jurang begitu? Ane didorong sama mobil, Pak. Didorong? Maksud kamu ada yang celakain kamu gitu? Ya, gak tahu yang jelas. Ane diikutin. Aduh, Bapak harus kembalikan taksi ini. Udah terlambat lagi. Ayo, kamu di sini dulu. Besok pagi Bapak kesini. Bapak mau balik dulu. Ya, ya. Biar Ayu nunggu sini. Kamu udah makan belum? Udah disuapin sama suster tadi. Ya udah kamu tidur, Ki. Ane seneng deh. Orang masuk jurang kok malah seneng? Ya seneng aja. Ente bisa nemenin Ane di sini. Kamu kok sakit-sakit masih sempet ger-geran gitu. Iya, tolong bilangin sama Pak Manajer ya. Ini mendadak banget. Saya lagi di luar kota. Iya, akan saya usahain izinnya cuma sehari aja ya. Iya, makasih banyak. Ayo. Kayaknya kita harus pindahkan Tuan Ahmed ke rumah sakit yang dekat dengan rumah kita. Kalau bisa, kita rawat di rumah aja ya, Pak, ya? Iya, kalau diizinkan oleh dokter. Halo? Iya, Mas. Oh, soal masalah Ibu Rahayu Agung, iya, gimana? Oh, gitu ya, Mas. Iya, pasti, Mas. Iya, kalau gitu nanti, Mas, saya telepon balik lagi, ya. Makasih banyak ya, Mas, ya. Besok Ibu Rahayu Agung mendarat dari Jakarta, Pak. Apa benar Ibu Rahayu Agung yang dicari oleh Tuan Ahmed?
teman saya ini punya teman di sanggarnya Ibu Rahayu Agung. Dan dia bilang emang dulu Ibu Rahayu Agung pernah menikah sama orang Arab dan punya anak. Ya, mudah-mudahan saja. Kok buburnya belum dimakan sih? Kamu kan harus minum obat. Ane bisa mencret kalau makan bubur. Perut kamu tuh susah banget ya. Terus kamu maunya makan apa? Roti aja. Oh ya, aku udah dapat kepastian dari temen aku. Katanya Ibu Rahayu yang pernah naik taksi kamu itu emang ibu kamu. Ente yakin? Aku udah dapat kepastian dari temen aku. Dan hari ini Ibu Rahayu mendarat dari Jakarta. Yaudah, kita berangkat sekarang. Kamu gak boleh. Biar aku sama bapak aja yang jemput ya. Tapi Ane bisa jalan. Iya, tapi kan kondisi kamu kan kayak begini. Ya udah. Tapi tolong langsung bawa ke sini ya. Kamu kenapa? Ente sama Pak Made baik ya? Iya, tapi kamu jangan sedih gitu dong. Soalnya aku jadi ikutan sedih. Ya, Ane gak habis pikir aja bisa ketemu sama orang baik seperti ente sama Pak Made. Habis kecelakaan, Bu. Sekarang ada di rumah kami, Bu. Sebaiknya sekarang Ibu ikut kami, Bu, ya. Jalan, Bu. Jalani. Dan Bapak Ani Jelani Qadir. Dan dia pernah nikah dengan yang namanya Rahayu Agung. Apa benar Anda Rahayu Agung? Iya, benar. Berarti Anda ibu saya. Anakku.
Papa kamu di mana? Papa udah meninggal. Dan aku pengen nganter ibu ke airport. Pantas saya cari nggak ada. Makasih Ayu. Makasih untuk apa? Ya, makasih aja. Tapi Ane bakal terima kasih banget kalau... Kalau apa?